kapan dia di set, nggak pernah yang nanti tuh nanti begini bla 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 bla, bla itu nggak ada. Udah cuman tapi gue suka episode 2 sekian ceritanya begini loh, nanti begini ada cuman waktu nggak pernah ngobrol yang nanti ini ada bikin kayak gini, nanti diginiin aja nggak pernah gue. Menurut gue untuk dapetin chemistry dalam satu pekerjaan kayak misalnya kayak lo sama Manda, sebelumnya pernah kerja bareng belum? Belum pernah kan? Sama Manda? Belum. Iya. Ini pertama kali? Ini pertama kali kan? Pertama kali. Kalau rasanya tuh gini Pan, apa yang alasain itu sama seperti pertama kali gue kenal dengan Manda. Ya namanya orang kenal pertama kali, nggak usah Manda, gue kenal sama Evan atau gue kan gue memang pernah film dulu. Kalau Glenda memang pacarnya Sastro gitu. Maksudnya orang-orang yang gue kenal, kalau orang-orang yang gue baru kenal itu berjalan seiringnya waktu gitu. Jadi kebetulan chemistry-nya pun juga berjalannya sama. Semakin kesini semakin akrab, semakin dalam. Dan aktor yang baik adalah aktor yang bisa membuat lawannya menjadi lebih baik. Dia aktor yang sangat baik. Dia membuka Andin untuk Aldebaran. Dia membuka pintu Andin untuk Aldebaran. Benar-benar menurutku pas ya takaran pemainnya ya. Gak pernah. Oke, tadi lanjutannya sampai lo nikah sama... Nikah sampai ketemu tiap hari. Dia selalu ngasih perhatian, itu ada sebuah kenyamanan tersendiri. Asik. Ini si Aldebaran ini sebelumnya nggak pernah pacaran atau gimana? Atau terlalu sibuk kerjaan? Dengan pekerjaannya sepertinya. Mungkin masih belum tahu ya, kan namanya sinetron. Oh iya betul. Kita nggak tahu ke depannya apakah ada mantannya Aldebaran kan atau apa, nggak ada yang tahu. Oh mungkin. Iya kan? Tapi kan kalau film kan kita tahu paten, kita bisa buat substack-nya, kita bisa diskusi kalau ini ada apa enggak. Oh ada, ya udah tinggal kita cari dulu gaya pacaran seperti apa, dadadadada. Kalau sinetron kan nggak bisa ketebak, gua ngomong nggak ada, taunya ada. Taunya gua ngomong ada, taunya nggak ada. Berarti mendingan mengambil. Tapi lo dapet chemistry sama Manda gimana? Gampang gak? Pertanyaannya sering ditanyakan. Dan jawaban gue masih gitu aja Pak. Apa? Ya gitu aja. Ngalir aja ya? Gue gak pernah ngobrolin adegan yang serius sama Manda di set. Gak pernah yang, nanti tuh nanti begini bla 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 bla, bla itu gak ada. Udah cuman, tapi gue suka episode 2 sekian ceritanya begini loh, nanti begini ada. Cuman waktu gak pernah ngobrol yang nanti ini ada bikin kayak gini, gini. Nanti diginiin aja, nanti diginiin aja, gak pernah gue. Menurut gue untuk dapetin chemistry dalam satu pekerjaan kayak misalnya kayak lo sama Manda, sebelumnya pernah kerja bareng belum? Belum pernah kan? Sama Manda? Belum. Iya. Ini pertama kali? Ini pertama kali kan? Pertama kali. Kalau rasanya tuh gini Pan, apa yang alasain itu sama seperti pertama kali gue kenal dengan Manda. Ya namanya orang kenal pertama kali, nggak usah Manda, gue kenal sama Evan atau gue kan gue memang pernah film dulu. Kalau Glenda memang pacarnya Sastro gitu. Maksudnya orang-orang yang gue kenal, kalau orang-orang yang gue baru kenal itu berjalan seiringnya waktu gitu loh. Jadi kebetulan chemistry-nya pun juga berjalannya sama. Semakin kesini semakin akrab, semakin dalam. Aktor yang baik adalah aktor yang bisa membuat lawannya menjadi lebih baik. Dia aktor yang sangat baik. Dia membuka Andin untuk Aldebaran. Dia membuka pintu Andin untuk Aldebaran. Benar menurut pas ya takaran pemainnya ya. Gak pernah. Oke, tadi lanjut.